Ramai sebuah video yang memperlihatkan tas emak-emak dijamret pemotor. Adapun peristiwa itu terjadi di Jalan Sakaria, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Lebih tepatnya, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 11 Februari 2022 kemarin. Peristiwa penjamretan itu terekam dalam kamera CCTV. Rekaman tersebut kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @warungjurnalis. Dalam video, terlihat seorang emak-emak berjalan seorang diri. Kondisi jalan pun juga terpantau cukup sepi. Dari arah belakang emak-emak itu datang pemotor. Posisi tas yang berada di tangan kanan korban langsung disambar pelaku jamret. Video tersebut langsung menuai reaksi dari netizen. Beberapa netizen mengatakan kawanan driver ojol perlu turun tangan untuk menyelidiki kasus itu, sebab pelaku tampak menggunakan jaket ojol. Bisa jadi pelaku tersebut merupakan driver ojol.